Selamat Malam Dunia. Rekaman Selamat Malam Dunia tanggal 4 fix studio dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Bareng Cua ya? Bareng Cua. Oke, terima kasih. Terus semoga lancar. Amin. Saya usahakan saya datang ke sana. Amin. Amin. Karena aku baru dapat materinya udah seminggu sih, cuman aku dengerin baru 2 hari yang lalu. Terus tadi ada sempat beberapa bagian yang memang dirubah menjadi versinya kotak lebih rock. Terus aransemennya juga lebih kotak. Sela ulang tahun lah di sini. Karena dia banyak banget part-part yang bisa bereksplor di bidang gitar ini. Sampai ku terlambat. Malam ini malam minggu. Kau menunggu di rumahmu. Mas Pongki, saya tahu beliau itu waktu saya masih di bangku ini, masih belia lah ya. Berarti Mas Pongki cukup tua. Maksudnya di saat saya masih kelas 1 SMA, mereka dulu Mas Pongki itu masih sama Jikustik ya. Maksudnya dulu emang udah punya karakter gitu, bahwa lagu-lagu yang dibawa Jikustik itu karakter, suaranya Mas Pongki karakter, apalagi lagu ciptaannya Mas Pongki. Ya mudah-mudahan Mas Pongki selamanya akan menjadi orang yang menjadi musisi yang handal untuk menciptakan lagu. Mas Pongki Barata, sebelumnya saya minta maaf, bukannya saya nggak sopan, tapi saya mengagumi Anda memang dari kecil ya, karena lagu-lagu Anda itu semuanya nge-hits, semua itu orang tahu, sampai mama saya juga tahu lagunya Mas Pongki, sampai akhirnya kenal, tapi loh kok adalah pas kenal itu kok agak-agak gimana ya, karena semenjak kenal Mas Pongki itu tatapan matanya itu beda gitu, dia kayak seakan-akan mengajari kita itu yang gak benar itu Mas Pongki. Coba saya coba ditambahin Mas Pongki ke piye sih wongnya saja nih. Ya pokoknya Mas Pongki itu wedian, wasem, wapi. Kita ada project sama Mas Pongki lagu Selamat Malam Dunia. Bukan celana dalam bumi ya. Benar-benar. Sebenarnya kita itu nggak mau, berhubung budgetnya oke. Kita halo, gue Bonti Ramdan. Gue di sini mewakilin Kotak. Gue ngisi lagunya Selamat Malam Dunia yang diaransemen sama Kotak. Pertama gue tahu lagu Selamat Malam Dunia itu kan dulu sama Jikustik kan, itu sekitar tahun 2008, gue masih SMP waktu itu, dan gue dengerin waktu itu apa Jikustik singlenya waktu itu Selamat Malam Dunia, lagunya catchy, enak gitu nyanyi Selamat Malam Dunia, gampang diinget lah gitu, dan ya udah intinya lagunya enak. Waktu yang tepat, segera aku bersiap, jangan sampai ku terlambat.